Hello, welcome back to my channel ya. Oke, okay, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali. Karena kita akan membahas tentang diri Anda. Atau lebih spesifiknya adalah tentang Anda adalah pemeran utama dari kehidupan Anda sendiri. Kenapa ini menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik? Karena begini, orang seringkali melupakan hal yang sangat-sangat sederhana ini. Bahwa orang terlalu terbiasa dengan lingkungan dia, orang terlalu terbiasa dengan paradigma lama mereka yang seolah-olah mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Hal itu benar jika, garis bawahi, jika itu merupakan hal yang benar-benar kalian inginkan. Jika Anda memang suka membaur dengan orang, just do it. Tapi ingat, Anda adalah pemeran utama dari kisah yang berjudul Your Own Life, hidup Anda sendiri, atau hidup saya sendiri. Jadi jangan pernah gadaikan kebebasan Anda, jangan pernah gadaikan hak Anda sebagai manusia untuk menjadi seorang yang bebas, yang punya free will, hanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Anda. Jika misal lingkungan Anda tidak sesuai dengan keinginan Anda, misal you want to start your own business, you want to get your own relationship, or you want to become anything in your life, tapi lingkungan Anda menekan Anda untuk tidak menjadi yang seperti Anda inginkan, maka keluar dari lingkungan itu, sesederhana itu. Mungkin Anda akan tertekan, misalkan seperti, oh tidak mungkin untuk bisa keluar saat ini, atau belum bisa untuk melakukannya saat ini. Tapi yang menentukan adalah diri Anda sendiri. Apakah Anda ingin terus terkurung dalam lingkungan seperti itu? Jika misal oke, saat ini Anda tidak bisa untuk bebas keluar masuk dari lingkungan itu, maka yang bisa Anda lakukan adalah satu, Anda adalah master of your mind. You are the master of your mind. Anda adalah tuan dari pikiran Anda sendiri. Tutup kuping dari apapun itu yang membuat Anda jauh dari visualisasi Anda, dari apa yang Anda benar-benar inginkan. Jika hal itu misal menekan Anda, cuekin, cari jalan lain, cari tempat lain. Lakukan apapun hal yang membuat Anda merasa nyaman menjadi diri Anda sendiri dan Anda merasa yakin bisa menarik apapun yang Anda inginkan kepada diri Anda. Misal seperti saya, ketika lingkungan saya tidak mendukung saya, ketika saya starting channel seperti ini, yang saya lakukan adalah saya pergi ke kafe, saya minum kopi seperti ini. Setelah itu, saya bikin video. Gak peduli orang-orang akan berkata, ini anak ngapain coba bikin video? Toh gak ada hasilnya saat ini. Tuh, tapi mereka belum lihat, karena channel ini nanti, bukan nanti, channel ini akan menginspirasi jutaan orang di Indonesia. Itulah yang saya inginkan. Karena itu saya tetap melakukannya sekalipun orang berkata, gak ada untungnya Anda melakukan hal ini. Terserah mereka. Tapi saya merasa punya kepuasan ketika melakukan hal ini. Dan dengan ketika Anda melakukan hal yang memuaskan diri Anda, yang sesuai dengan karakteristik Anda, Anda akan mendapatkan bayaran lebih dari sekedar materi. Oke? Karena itu jangan pernah ragukan diri Anda sendiri. Believe in yourself. Karena ingat, dasar dari LOA adalah Anda menarik segala sesuatu menggunakan pikiran dan emosi Anda. Jadi jika Anda ingin menarik apapun itu dalam hidup Anda, menuju hidup Anda, apapun itu yang Anda inginkan, believe in yourself. Pastikan emosi Anda tetap high. Dan Anda akan sampai di sana. Dan apa yang Anda inginkan akan datang sendiri ke Anda. Oke? Akhir kata, saya tidak akan pernah lelah dan capek untuk menyampaikan bahwa Anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. Jadi jangan pernah ragukan diri Anda sendiri. Oke? Thanks for watching and we meet again in the next video. Thank you.